Cukup nasi, begitu masak nasi, terus saya cabut, bilanya sudah masak. Begitu saya kasih turun cukupnya nasi, saya cukupkan. Tiba-tiba itu juga ada bunyi itu, bunyi satu kali, langsung turun satu kali sikring. Terus saya periksa sikring, kasih turun, begitu saya kasih turun langsung bunyi tek. Begitu saya diamkan, saya bunuh semua televisi, tiba-tiba itu api langsung menyala satu kali, menyala. Dari tempat cuk? Iya, bukan. Dari situ, dari atas. Cuk kulkas. Oh, dari cuk kulkas? Iya. Damam di situ. Berarti awalnya dari cuk nasi, kemudian kita cabut kan cuk, tadi, nani, cuk nasi. Dari tadi nggak masih main televisi, tenang-tenang main televisi. Habis itu satu nasi, begitu saya cabut nasi, sudah masak, langsung saya beralih lagi ke kulkas. Begitu saya ke kulkas, tiba-tiba ada bunyi, bunyi satu kali, Kak. Langsung bunyi. Saya bilang, oh kena, oh berarti mati lampu. Terus saya datang, lihat, kenapa ini, kayak ada bunyi satu kali. Jadi dia kasih nyala lagi pembatas. Saya melihat, oh kenapa, saya kira mati lampu. Terus goyang-goyang, langsung bunyi satu kali, berarti dari awalnya kita cuk nasi, cuk kulkas, cuk nasi, setelah masak nasi, iya sudah cabut, langsung saya berpindah ke kulkas. Di situ mie di cuknya kulkas, dia muncul, muncul. Nah ini pas satu cuk, dua yang dilakukan, sudah masak nasi, cabut nasi, ya kulkas. Dalam satu cuknya. Tapi satu-satu ji. Nasi yang masak nasi cabut, masuk kulkas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.